masih di perhelatan Oscar ini nih, kalau Margot Robbie itu kan udah terkenal banget kan. Nah, ternyata selain dia bisa acting, dia juga bisa menjahit baju nih. Nah, jadi kan ada insiden yang mengharuskan dia untuk menjahit bajunya sendiri. Penasaran insidennya kayak gimana? Check this out. So are you happy now? Masih flashback di acara Red Carpet Oscar Award 2018. Kali ini kejadian tak terduga baru saja dialami oleh Margot Robbie, bintang The Wolf of Wall Street dan Suicide Squad. Saat red carpet Oscar kemarin, ia mengalami malfungsi gaun loh. Margot saat itu terlihat sangat cantik mengenakan gaun ivory dari channel Haute Couture yang menggunakan tali strap di area bahu. Ketika memasuki gedung Dolby Theater, Margot panik karena salah satu tali strapnya terlepas dari jahitan. Mengaku tak punya waktu lama untuk menunggu bantuan dari stylistnya, Margot langsung mencari alat jahit dan segera menjahit dressnya sendiri. Atas kejadian insiden tersebut, Margot Robbie menuai banyak pujian, bahkan penggemarnya sangat kagum. Karena tidak menyangka Margot akan melakukan hal tersebut di acara bergengsi sekelas Oscar.